Sebuah earphone yang kita pun tak pernah dengar sebelum ni, syarikat yang baru rasanya, iaitu Sapling. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni saya ada sebuah Sapling SE16 yang mana dikatakan untuk gaming dan juga deep bass. Oh, deep bass macam mana tu? Dan dalam video kali ni juga kita ada giveaway sebuah Sapling SE16 yang ini ha, tak buka plastik lagi. So kalau nak tahu macam mana cara nak menang Sapling SE16 ni, anda kena tonton video ni sampai habis. Dan jom kita mula unbox dulu apa yang ada dalam kotak SE16. So, untuk video kali ni kita ada sebuah earphone daripada Sapling. Sapling SE16. So, kita nak buka kotak dia nak tengok macam mana. So, kita buka dulu punya plastik. Okay, saya tak buka lagi plastik dia. So, ini merupakan jenama baru. Anda boleh tengok lah. Anda boleh beli dekat Shopee. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Saya tak pernah cuba lagi lah earphone jenama Sapling ni. Tapi kita nak cuba jugalah sebab dia antara earphone yang agak bajet. So kita tengok dekat sini. Okay, kat bahagian depan kita ada gambar je. Okay, ini ialah gambar earphone dia. So bahagian lain tak ada tulis apa-apa pun. So kat bahagian belakang ni kita ada mic yang kita ada untuk music. Okay, so kalau anda tengok kat sini, dia ada ciri-ciri macam dia punya HD. Kita ada aluminium alloy. Kita ada side hanger dan juga TPE line. Okay, kita ada extra bass dekat sini. Betul-betul extra bass ke? So sekejap kita boleh tengok dekat sini. Ini merupakan spesifikasi untuk earphone ni. So kita buka terus. So kalau nak tengok tadi, anda bolehlah pause kejap. Jadi ini merupakan jenama yang baru. Adakah dia boleh lawan dengan jenama-jenama lain? Antaranya kita ada JBL, kita ada Xiaomi, kita ada Playstone sendiri. So inilah dia punya earphone. Nampak warna hitam putih, nampak pelik sikit. So tak apa, first kali kita tarik dia punya earphone. So macam anda tengok, earphone dia bagi saya agak pelik lah. Dia punya body earphone dia kat bahagian belakang ni macam kecil, kemudian dia ada besar kat sini untuk driver dia. Mungkin agak selesa ke, tak apa, nanti saya akan jelaskan dalam video review. So ini merupakan sebuah earphone yang boleh dikatakan agak cantik juga. Tak tahulah, mungkin setengah orang cantik kot, ada setengah orang mungkin tengok macam tak cantik kot. So dia punya kabel jenis bulat. So ini kita ada control yang mana kita ada satu button sahaja. Okay, so kat belakang ni kita ada mic, kemudian kita ada ini, dia dah gabung dah dia punya wire. So dekat last kali yang anda boleh tengok, headphone jack dia ialah bentuk straight. So bagi anda yang suka headphone bentuk straight ni, mungkin anda boleh dapatkan Sapling ni. Tapi saya kena cuba dulu macam mana bunyi dia. Jadi kat bahagian bawah ni kita ada earbuds, kemudian kita ada user manual. So macam mana bunyi dia, adakah best ataupun tak best? Dan jangan lupa, saya ada satu giveaway. Ini yang tak buka kotak lagi, dalam plastik ni saya nak bagi percuma untuk saya punya subscriber. Jadi anda kena tonton video ni sampai habis dan macam mana nak menang sebuah earphone daripada channel ni. Jadi jom kita buat review untuk Sapling earphone SE16. Jadi first kali kita nak bincanglah dari segi rekaan Sapling SE16. Kalau tengok kat sini, dia punya rekaan tu sangat-sangat simple. Dekat bahagian atas ni rekaan dia agak pelik sedikit, yang mana anda tengok dia ada bahagian kecil, kemudian dia ada bahagian besar untuk driver, dan juga dia punya earpiece tu kecil pula. Nampak macam rekaan UFO pun ada. Tapi itulah, memang pelik lah rekaan macam ni. So dekat bahagian bawah je lagi kita ada wire, yang mana wire dia berwarna hitam dan juga putih. Kemudian kat bahagian bawah ni kita ada button satu. Kemudian kat bahagian bawah ni sekali kita ada headphone jack, mana dia punya headphone jack tu nampak macam straight. Dia bukan jenis L. Selalunya sebuah earphone jenis gaming, dia mesti ada jenis L, yang mana dia lebih selesa sikit lah. Tapi saya rasa ini pun okey juga. Tu apa berapa anda tentang headphone jack yang jenis straight ni? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah? Sebab saya rasa macam straight ni mungkin susah sikit lah nak kontrol. Yalah kan, sebab kita pegang phone, tiba-tiba ada benda yang terjulur keluar, tengok macam pelik sikit lah. Kita kena kepit dia macam ni, lepas tu kita main. Ada setengah orang selesa macam tu, tapi ada juga setengah orang yang tak selesa. Saya nak tahu ramai selesa ataupun tak selesa dengan bentuk jenis straight macam ni. Apapun dari segi rekaan, boleh saya katakan memang sangat simple. Memang tak ada benda yang sangat menarik pun dekat sini. Dia punya rekaan tu biasa saja, dan dia punya button control pun satu saja. Dari segi keselesaannya, yang ini benda yang paling best lah, yang mana saya pakai earphone ni memang rasa selesa. Walaupun dia punya rekaan, dia punya kepala ni nampak pelik, tapi dia dah sumbat dalam telinga, memang rasa selesa sebab dia ringan je dan bolehlah pakai pada waktu masa yang lama. Untuk setengah earphone mungkin kalau anda sumbat dalam telinga mungkin ada macam bunyi kan, yang ni tak ada. Walaupun rekaan yang pelik, tapi dari segi keselesaan boleh saya katakan memang terbaik lah untuk Sapling SE16. Sekarang kita bincang pula dari segi dia punya bunyi untuk Sapling SE16. Okey, bunyi dia ni lebih kepada bass, iaitu deep bass. Bukan bunyi B
bass yang punchy, tapi deep bass ni dia lebih kepada gaming lah. So saranan saya ialah earphone ni memang untuk gaming. Kalau anda jenis vocal kan, suka dengar bunyi yang lebih kepada treble ataupun bunyi kepada middle, saya tak sarankan. Memang dia punya bunyi untuk dengar lagu tu agak ke laut sikit, kecuali lagu-lagu yang lebih kepada bass ataupun lagu dandut ke kan. Tapi bila bermain game memang boleh dengar lah, dia punya footstep tu memang cun. Kemudian bunyi tembakan pun not bad dekat sini. So kalau anda ada bajet yang tak berapa banyak tapi anda nak cari sebuah earphone yang lebih kepada bunyi untuk gaming, ha, saya rasa Sapling SE16 ni mungkin anda boleh beli. Mungkin ada tertanya-tanya macam mana bunyi mic Sapling SE16. Yalah kan, untuk gaming mic dia kena best jugalah. Jadi jom saya try dia punya bunyi mic. Jadi macam anda tengok sekarang, saya sedang record menggunakan Pocophone F2 Pro dan juga mic iaitu Sapling SE16. So anda boleh dengar lah, inilah persekitaran yang mana saya berada dalam studio saya. So bagi pendapat sikit tentang saya punya suara, macam mana, dengar elok ke tak? Sebab saya pakai ni mic saya mungkin berada dekat sekitar sini. So sekarang saya nak cuba pula buka saya punya tingkap dan kita dengar macam mana bunyi dia. Sekarang saya berada dekat dengan tingkap dan sekarang waktunya hujan. Mungkin anda boleh dengar macam ada bunyi hujan kan. So macam mana kualiti bunyi dia? Apa kata anda komen sikit dekat bahagian bawah. Macam anda dengar tadi, bunyi mic dia mungkin kurang sikit lah. Dia lebih kepada bunyi angin, dia ada capture sikit. Itu yang kurang best. Overall tentang earphone ni ialah dia sangat simple, memang sangat-sangat basic untuk sebuah earphone untuk gaming. Dan kalau anda tengok, dia punya earphone ni tak nampak macam gaming pun. Tambah-tambah ni lah, dia punya plug ni jenis 3. Dia punya harga sekitar RM20 ke RM30. Anda boleh beli dekat Shopee dan juga Lazada. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah, jadi jangan risau. Apapun, kalau anda suka kepada bunyi yang deep bass, saya sarankan sangat Sapling SE16. Tapi kalau ada lebih kepada bunyi lagu, saya tak sarankan. So siapa-siapa yang suka dengar bunyi footstep ke, dengar bunyi tembakan ke, memang best lah ini. Dan seperti anda yang tertunggu-tunggu ni, macam mana nak menang sebuah SE16 pada Sapling ni? Ha, kali ni pun senang juga. Kali ni saya buat event ni dekat Facebook. First kali anda pergi dekat link kat bahagian bawah, saya ada sediakan. Sekarang tengok video ni dekat Facebook, anda berada dekat tempat yang betul. So bila anda pergi dekat page Facebook saya, anda perlu tekan like dan juga follow. Kemudian dekat Facebook tu, dekat video Sapling SE16, anda perlu tinggalkan komen. Komen yang anda perlu bagi dekat situ ialah apa pendapat anda tentang SE16. Tak kira lah daripada dia bunyi design ke, dia punya bunyi ke, dia punya warna ke. Kemudian anda perlu tag seorang rakan sahaja. Jadi saya akan pilih satu pemenang bertuah dekat situ, yang mana saya akan umumkan dalam masa seminggu lagi. Sangat mudah untuk menang Sapling SE16. Anda hanya perlu pergi kat Facebook saya, pergi like dan juga follow. Komen dekat video Sapling SE16 dan juga anda perlu tag seorang rakan dekat Facebook. Jadi apa pendapat anda tentang SE16? Haa, saya nak tahu pendapat anda, tapi anda tinggalkan dekat Facebook. Kalau anda tinggalkan kat bawah ni boleh, tapi bukan masuk event ataupun masuk giveaway. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.